Siapa itu? Aku gak ngerti nih. Kau siapa? Kau itu siapa? Kau tanya aku siapa? Kau tahu tak kita berada di mana sekarang ini? Kenapa kaki aku di lantai? Lantai? Tolong lepaskan aku! Jangan kau sentuh aku! Bertenang, Cik. Kaki saya bukan rantai. Jadi bukan kau? Ya, bukan. Sekarang ini, tolong saya cari Mas Susampo. Cepat! Cepat! Mas Susampo. Dimas masih bernafas. Apa kata kau kejutkan mereka? Ya. Cepat! Cik! Aku cuma nak tengok keadaan kau. Jangan jadi bodoh, boleh tak? Siapa bodoh? Dah. Sekarang ni aku tak nak gaduh. Aku nak tanya, ada tak di antara kita yang tahu kita berada kat mana sekarang? Aku tak tahu. Aku tak tahu. Yang aku ingat semalam, aku balik-balik je. Langsung aku tengok apa-apa. Lepas tu aku sedar-sedar aku dalam bilik ni. Ya. Aku pun macam tu juga. Tiba-tiba je aku boleh ada kat dalam bilik ni. Rasa tak kita dicolek? Mungkin juga. Kau cuba kejutkan dia. Mungkin dia tahu kita berada kat mana. Kejutkan dia. Thank you.
Aku pernah tengok satu filem tu. Memang sepijik macam kita ni. Ada lima orang kawan. Orang pun kena culik juga. Kaki barang pun kena lantai. Memang sepijik macam kita. Lepas tu, penculik tu akan bagi orang masa untuk lepaskan diri. Sekeliling ni ada macam-macam perangkap sama. Engkau ni betul lah salah pengarah filem. Orang kita nak buat perangkap puyuh pun tak boleh. Ini kan pula nak buat perangkap macam tu. Lagipun kau tengok sekeliling kita ni. Mana ada apa-apa perangkap? Salam berkenal. Apa khabar semuanya? Saya Pan. Tuan-tuan dan puan-puan tertanya-tanya, kenapa tuan-tuan dan puan-puan tidak berada di destinasi yang ingin tuan-tuan dan puan-puan tuju? Siapa tuan? Tuan-tuan dan puan-puan berada di dalam bilik yang serba asing ini. Biarkan saya memperkenalkan diri saya. Saya lah yang telah mencuri tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan telah dipilih secara khusus untuk menjalani sebuah eksperimen sosial saya kali ini. Saya telah membuat satu permahatian yang lama kepada tuan-tuan dan puan-puan. Memandangkan tuan-tuan dan puan-puan memang selayaknya menjadi subjek utama dalam eksperimen saya. Jadi, saya akan pastikan tuan-tuan dan puan-puan menjadi bahan utama juga di dalam eksperimen ini. Tuan-puan juga mempunyai latar belakang yang sangat bagus. Berkeluarga yang bahagia, berkedudukan tinggi, pekerjaan yang sangat sempurna. Ada arsitek, ahli polis, ahli perniagaan, penyedia kilang dan seorang ahli. Jadi, saya akan memberikan eksperimen yang untuk tuan-tuan dan puan-puan bersedia menjalani eksperimen yang kedua bagi membebaskan diri tuan-tuan dan puan-puan. Eksperimen yang pertama, saya mahu tuan-tuan dan puan-puan melakukan hubungan seks. Saya maaf, tuan-tuan dan puan-puan tidak terbiasa dengan perkara ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan perlu melakukannya dengan segera, karena tuan-tuan dan puan-puan sering saja diperhatikan oleh saya. Saya cadangkan tuan-tuan dan puan-puan melakukan eksperimen itu sekarang, karena tuan-tuan dan puan-puan bakal penat lambat laun. Tuan-tuan dan puan-puan akan hilang senang. Aku dah langgar dah. Benda ni macam dalam filem aku tengok tadi tu. Sampai mati, wang tak nak buat kerja bodoh. Apa maksud dia? Ada di antara kita yang dah biasa dengan perkara macam tu? Kita kan dah ramai berumah tangga. Mungkin itu maksudnya. Mungkin juga. Tapi dia tiba-tiba gila. Dia culik kita tanpa sebab, lepas tu dia suruh kita buat benda pelik. Seks! Apa yang peliknya? Pelik saja bunyi dia. Seks. Tak ada yang peliknya kalau seks. Seks dengan orang yang kau tak kenal. Kau rasa tak pelik? Zaman sekarang, perkara tu bukan sesuatu yang pelik. Apa kau mencadangkan sesuatu? Aku tak mencadangkan sesuatu. Biar. Tapi aku cuma nak keluar dari sini. Kami semua pun nak keluar dari sini. Tapi bukan yang cari macam tu. Orang gila bercakap, selepas kita selesai satu eksperimen,
ada satu eksperimen yang menjanjikan kebebasan kita. Habis kau nak percaya je kau orang gila macam tu. Aku nak ambil peluang ni. Siapa yang ikut aku? Kau! Kau! Hey, jangan jadi bodoh! Sakit kau tahu tak? Tiba-tiba kau nak sakit hati. Kau tak tahu bagaimana perasaannya bila kau bersama lelaki lain. Lelaki yang kau boleh gelar datuk. Jadi kau ni pelacur. Aku nak bebaskan semua ni.
Aku takkan biarkan kau sendiri kalau tak aku bunuh kau. Cuba. Aku nak tengok setakat mana kau nak bunuh aku. Dan kau. Kalau kau keluar nanti, aku akan bagi ganjaran. Berapa ribu? 400,000 pun aku boleh bagi kau. Asalkan kau bantu aku. Bagus, bagus. Inilah orang kita. Seorang kaki rasuah, seorang kaki makan suap. Ahli politik nak hidup bukan dalam dunia ni je. Dalam bilik ni pun nak hidup. Kalau korang nak selamat, dengarlah cakap orang. Bukan susah pun. Ikut dia, ikut. Aku takkan biarkan kau sentuh dia. Rotak. Dia senuk kau. Kau ni siapa? Kau bukan lemak dia pun. Nak ikut, nak. Bukan jaga kau. Aku akan jaga maruah kau. Kau jangan pergi dekat dia. Percaya! Aku tak payah nak lindung aku. Aku cuma nak keluar pada tempat ni. Maruah. Aku pun dah tak ada maruah lagi. Aku tak pernah keluar dari sini. Keluar dari sini.
Kau masih fikir lagi putaran yang mustahil tuh? Mustahil? Eksperimen pertama kau dah selesai. Sekarang ini mana dia eksperimen kedua yang menjanjikan kebebasan kita? Mana? Itu bukan aku. Orang gila tu yang buat eksperimen tu. Abang, abang selesai. Abang saya nak keluar dari sini, abang. Aku kena tanya kat kau. Diam! Sudah! Sudah itu! Sudah kau masuk! Aku kenapa? Punya kandung anak. Aku jaga mereka, aku belai mereka. Ini hanya mereka balas untuk aku. Sekarang kau tengok. Aku punya pendapat untuk jajah. Tengok! Kandung! Tapi itu bukan anak kau, ha? Bukan anak kau. Kalau dia bukan anak aku, kenapa dia tak nak tinggal jaga aku? Kenapa? Sebab kita semua kena colek dekat sini. Kita semua kena colek dekat sini. Kita dicolek? Ya, kita dicolek lah bodoh. Kau diam boleh tak? Kau galak. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih atas eksperimen yang pertama tadi. Saya sangat berpuas hati dengan apa yang tuan-tuan dan puan-puan lakukan tadi. Apa dengan itu? Kita dapat lihat sendiri bahwa tuan-tuan dan puan-puan mempunyai nilai kejutaan yang sangat dusta. Nilai kedustaan. Kenapa dusta? Tuan-tuan dan puan-puan dapat pikir sendiri. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan mengangkat nilai kedustaan tersebut? Tuan-tuan dan puan-puan mempunyai nilai kedustaan yang sangat tinggi, di mana tuan-tuan dan puan-puan banyak menipu masyarakat dan suka bersembunyi di sebalik. Maka dengan itu, saya telah menyediakan eksperimen yang kedua, di mana tuan-tuan dan puan-puan akan menggunakan pisau untuk membunuh salah satu dari kalian. Saya mahu 4 nyawa, 4 orang di kalangan tuan-tuan dan puan-puan untuk saya bebaskan dari bilik kurungan. Ketuan-tuan dan puan-puan tidak melakukan. Maka tuan-tuan dan puan-puan akan terus terperangkap di dalam ini. Ingat, saya mahu 4 nyawa untuk terus hidup dan saya akan bebaskan dari manusia. Saat eksperimen ini lagi sekali saya ingatkan perlu menggunakan. Jadi lakukannya dengan segera. Jangan tangguh lagi. Kerana lambat laun, tuan-tuan dan puan-puan akan berasa sangat punya dan tidak berdaya lagi. Semoga berdaya. Apa? Okey. Kalau cik dia orang untuk rumah,
pikirkan dulu. Apa maksud? Cik, betul. Orang macam mana cik akan pilih? Adakah orang itu telah mencederakan cik? Ataupun orang yang sakit? Oh! Itunya ada dalam fikiran kau sekarang. Kalau darah mengalir di kepala aku, mungkin kau akan tikam ke sebab kau lepas dia datang! Tak! Saya cuma nak selamatkan diri saya, kau. Saya nak keluar dari sini. Kau nak keluar? Bertenang, bawa bertenang. Sekarang ni kita bebaskan.